Pemirsa, seperti yang Anda lihat di tayangan channel Bang Kumis Berbagi kali ini, di sana nampak jelas spanduk bertuliskan dilarang buang sampah sesuai dengan peraturan Bupati Pandeglang nomor 84 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan. Dilarang buang sampah di sepadan jalan, bantaran sungai dan drainase akan dikenakan denda sekurang-kurangnya Rp1 juta. Di sana jelas Satpol PP Kecamatan Labuan sudah menghimbau, tapi nampak himbauan itu tidak berlaku untuk di Pasar Labuan dengan fakta sampah-sampah ini semakin menggunung dan menumpuk. Ini merupakan sisa-sisa dari hari Lebaran kemarin, dan ini PR berat untuk penjaga kebersihan. Dari Jalan Pasar Labuan, channel Bang Kumis mengabarkan. Dan nampak tumpukan sampah-sampah ini didominasi oleh plastik-plastik pembungkus barang-barang yang memang ini adalah produk pasar sebagian besar. Dari bilik siar studio channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.